Oke, baiklah, di video kali ini saya akan nunjukin anakan-anakan cupang MCCP yang berumur 2 bulan. Jadi di sini sebelum mutasi biasanya anakan MCCP itu warnanya itu warna beige gel ya. Warnanya itu biasa ciri khasnya itu ciri khas biasanya botak ya, botak kepala hitam, terus belakang itu rada-rada seperti hijau-hijau seperti itu. Jadi awal mulanya itu seperti ini. Nah, jadi ini adalah awal mula sebelum dia mutasi menjadi dengan ciri khasnya ya, dengan ciri khas FCCP itu. Jadi sebelum jadi itu kepalanya itu botak ya, botak. Terus dengan sisi hijau ya, agak hijau. Setelah ini dia bakalan pecah. Jadi pecahnya itu biasanya itu seperti ini. Nah, jadi sebelum apa dia bakalan pecah, yang botak hitam itu akan jadi merah, keluar merah. Dan ntar si sisik yang hijau di belakang ini akan jadi berwarna biasanya putih. Nah, jadi setelah ini dia akan menjadi ciri khasnya seperti FCCP. Jadi dari kecil FCCP ini sudah nampak ekornya itu star ya. Jadi dari kecil itu dengan ciri khasnya itu udah nampak star-star pada ekornya. Jadi seperti ini. Jadi waktu masih kecil itu dia udah nampak dengan ciri khasnya. Nah, nih. Jadi kecilnya itu udah nampak ya ciri khasnya itu dengan ekor star, kepala botak, dan sisik belakang itu hijau. Nah, jadi ciri khasnya itu seperti ini. Jadi ini ciri khas cupang jenis FCCP. Setelah itu dia akan mutasi lagi. Contoh mutasinya itu seperti ini, dia bakalan jadi botak ya, jadi botak, botak, siang kepala hitam itu jadi merah seperti ini. Terus si sisi hijaunya itu nantinya ini akan menjadi pudar, jadi warna putih ya, jadi warna putih seperti ciri khasnya FCCP. Jadi seperti ini tahap-tahap mutasi anakan FCCP. Jadi selain tadi berwarna merah ya, merah kepalanya merah, ada juga FCCP itu yang kepalanya itu berwarna oranye. Jadi contohnya itu seperti ini. Ya dia sama ya, dia sama, sisi belakang itu bakalan putih. Cuma yang membedakannya itu dia itu kepalanya itu berwarna oranye. Jadi contohnya itu seperti ini. Jadi contohnya itu seperti ini. Yang membedakannya itu ya, cuma kepalanya aja yang oranye, sedangkan tadi itu kepalanya itu berwarna merah, nantinya jadi merah. Ya buntutnya itu bakalan star seperti ini. Bakalan star. Terus
sisiknya juga bakalan putih seperti ini. Cuma ini putihnya itu ya, putihnya itu belum ngepul ya, belum ngepul, masih belum jadi lah. Cuma ya ekornya itu udah nampak ya, starnya dengan kepalanya yang botak dan berwarna oranye.